Sorotan politik di Kompas Petang, Saudara. Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani mengungkap kemungkinan partainya mendukung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta. Puan menyebut peluang PDIP mengusung Anies Baswedan di Pilgub Jakarta cukup besar. Kata Puan, kemungkinannya bisa di atas 50% atau lebih besar lagi. Puan bilang sudah ada komunikasi informal dengan Anies. Namun menurutnya Pilkada Jakarta masih akan dinamis hingga mendekati batas waktu pencalonan 27 Agustus mendatang. Sebelum pernyataan terbaru Puan, Saudara, sejumlah elit PDIP menyebut memprioritaskan kader internal di Pilkada. Salah satu yang mencuat yakni Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Lagi menimbang-nimbang. Apakah ada kemungkinan untuk mengusungkan Anies Baswedan juga, Bu, di Jakarta? Mungkin saja. Mungkin saja. Apakah berapa persen kemungkinan, Ibu? Apakah di atas 50%? Bisa di atas banget. Apakah sudah ada komunikasi dengan Pak Anies Baswedan? Komunikasi informal pastinya sudah. Kan waktunya masih panjang sampai bulan akhir bulan Agustus nanti. Jadi masih banyak waktu kita untuk melihat perkembangan yang ada dan dinamika politik yang masih berkembang. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawait menjelaskan alasan partainya belum resmi mendeklarasikan dukungan untuk Anies Baswedan. Jazilul bilang PKB telah mengusung Anies melalui DPW PKB Jakarta. PKB belum resmi mendeklarasikan Anies karena ingin koalisi pendukung Anies makin besar dan menunggu siapa yang nanti jadi lawan Anies. Kata Jazilul, kalau berdasarkan survei, Anies nggak ada lawan. Kalau ada lawan, lawan untuk kalah. Menghormati partai-partai yang lain. Kan sampai detik ini belum ada poros yang lain. Kalau kita mengikuti hasil survei, ya Pak Anies ngomong kosong, nggak ada lawannya. Kalau tak ada lawannya, lawan untuk kalah saja kan. PKB ingin partai koalisi pengusung Mas Anies itu lebih besar lagi, lebih memastikan dan juga menunggu siapa sih sebenarnya lawannya. Ini waktu tinggal 1 bulan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengungkap alasan Koalisi Indonesia Maju belum memutuskan siapa calon gubernur Jakarta. Menurut AHY, Koalisi Prabowo-Gibran masih mencari sosok yang paling siap dan punya kans kemenangan paling baik. Sebelumnya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang juga bagian dari koalisi menyebut Kim tak khawatir melawan Anies Baswedan di Pilkada Jakarta. Koalisi Indonesia Maju masih juga terus mencari siapa yang kira-kira paling siap dan memiliki kans kemenangan yang paling baik. Tapi tentu kita juga harus melakukan survei yang jelas juga sehingga pada saatnya pengambilan keputusan itu benar-benar bulat. Walaupun tentu pasti ada plus minus dari masing-masing kandidat. Jadi sekali lagi.